빵. Lagi beres-beres masak di rumah daripada nunggu istri menyimpan untuk siap-siap nanti kelamaan. Jadi biar saya bos sendiri. Beres-beres masak di rumah daripada nunggu istri menyimpan. Siap-siap nanti kelamaan. Jadi biar saya bos sendiri. Coba lihatnya, ini patut dicontoh nih buat apa namanya para laki-laki yang lain. Jarang-jarang loh mas di Jakarta ada laki-laki. Oh no. Terus gimana mas, malu gak bawa anak ke puskesmas? Ini tanggung jawab. Itu. Emang ini baru satu? Sudah dua, yang satunya sudah dibawa neneknya ke Manado. Oh, itu orang Manado. Ya, wait. Yang lainnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya anak sakit, semuanya dikasih ke istrinya. Ya kan, Mas? Ternyata teman-teman, di balik hitamnya kulit Papua, ternyata suami itu romantis banget. Itu sayang lagi sama anaknya. Namanya siapa? Namanya Marlon. Tapi kita gak sakit deh biasanya. Iya. Oh, cuma imunisasi doang ya? Iya. Oh ya udah. Makasih ya mas. Okay. Pak. Asal manggil apa nih kalau laki-laki pagi. Nih? Pace kah? Mas? Sudah, oh. Pace saya sudah. Oh Pace, ya udah. Pace hati-hati ya. Iya. Nah, ini dia mau siap-siap. Jadi buat teman-teman semuanya ya, kadang-kadang kita nih udah menikah, terus anak sakit, boro-boro suami kita mau nganterin, kita sendiri yang jalan. Nih, contoh laki-laki Papua. Ada yang bilang katanya laki-laki Papua itu primitif. Tapi ternyata coba lihat faktanya. Dia nganterin anaknya buat imunisasi. Luar biasa. Setelah daftar ke puskesmas, terus kita beli ikan di Pasar Kalibobo. Sekarang sambil nunggu panggilan dari dokter, kita di sini mau berobat. Teman-teman pasti bingung, ih, perasaan kayaknya yang sakit sehat, kayaknya dua-duanya sehat aja dah. Jadi teman-teman, jangan pernah ngelihat. Kadang-kadang apa yang nampak dari luar belum tentu mewakilkan apa yang sesungguhnya. Jadi misalnya kayak saya nih, katanya tuh kayaknya sehat-sehat aja atau biasa-biasa aja. Itu lagi sakit terasa berongkar. Udah hampir seminggu nggak bisa makan sih, bisa makan. Tapi kalau nelan tuh sakit banget di sini. Terus kalau malam tuh meriang, kayak menggigil, kayak gitu. Terus banyak orang-orang yang bilang, ah masa sih ini kayaknya di pura-pura aja kali sakitnya. Sebenarnya itu gak boleh ya. Misalnya kalau kita ngeliat orang, kenapa tuh dia diem aja ya, mungkin dia sombong kali atau apa. Jangan-jangan dia lagi sakit gigi, jangan-jangan kepalanya lagi pusing, atau jangan-jangan dia lagi ada masalah. Dia jangan pernah menjustifikasi seseorang dari apa yang nampak dari luarnya aja. Kadang ya pokoknya intinya positive thinking lah, bisa kira ya. Jangan asal sombong, jangan asal nyinyir, jangan asal tuduh-tuduh orang sembarangan, karena itu gak baik buat kesehatan kita, buat emosi kita, buat hati kita. Ya? Iya benar. Masih belum ikat. Iya. Saya sempat di Jayapura beli obat radang sih ya gitu. Tapi enggak pengaruh apa-apa, cuma hilang itu saat. Waktu itu ke dokternya, cuman tuh di rumah sakit Medika yang samping Hotel Horizon itu. Obat apa? Obat apa ya dok? Enggak tahu, saya minum aja. Enggak boleh dok yang kayak gitu ya? Iya. Enggak boleh. Kalau agak berat kan sudah berbagai resep. Oh gitu. Mungkin nanti yang saya nggak sembuh sembuh ya dok? Iya, mungkin bukan nanti dulu gitu. Saya kira habis pemeriksaan malaria karena badannya panas turun. Mana tangannya dek, kasih tahu dek.
Ya, Obat Radang, sekarang kita tinggal minum ya, semoga cepat sembuh. Itu.